Setelah ribuan tahun kesiksa di neraka, akhirnya manusia ini mendapatkan kesempatan mengajukan permohonan masuk surga. Tapi gak disangka, surat pengajuannya ditolak malaikat tanpa kejelasan apapun. Bahkan dia dipermainkan oleh malaikat tersebut, dan tahu-tahu si malaikat kena azab kesedak donatnya sendiri sampai membuatnya hampir terjatuh. Nah, saat itu si manusia langsung menolongnya. Dan gak disangka, air susu dibalas air tuba, guys. Manusia itu malah dibalikin ke neraka. Tapi terjadi hal tak terduga. Manusia itu ditolong Tuhan, diberikan sepasang sayap, dan dia pun diterima surga. Sedangkan si malaikat dijatuhi hukuman masuk neraka 1000 tahun. Nah, by the way, kalian pilih mana nih? Surga atau neraka? Yang mau pilih surga, langsung like dan subscribe. Dan yang pilih neraka, dislike aja ya, guys.